Setiap bulan Ramadan, Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon, Maluku selalu menyediakan takjil atau makanan berbuka puasa gratis bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kesibukan petugas masjid untuk menyiapkan takjil di Masjid Al-Fatah biasanya terlihat sekitar pukul 18 saat matahari terbenam sambil menunggu waktu berbuka. Warga mulai memanfaatkan takjil yang disiapkan pengurus masjid untuk berbuka puasa. Untuk makanan berbuka puasa yang disediakan bagi puluhan jamaah bersumber dari dana Yayasan Al-Fatah dan sumbangan dari warga yang biasanya diberikan setiap hari dalam bentuk takjil. Ini ada yang sumbang dari masyarakat untuk jamaah sini berbuka puasa, ada juga yang dibeli sama yayasan satu bulan penuh, tiap tahunnya kayak begini. Jadi ini untuk siapa saja boleh datang berbuka puasa? Ya, siapa saja boleh datang berbuka puasa di sini, Masjid Al-Fatah. Buka puasa gratis di Masjid Al-Fatah sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya saat bulan suci Ramadan. Yahya Latim, Kompas TV, Ambon, Maluku.